Oke guys, balik lagi dengan gue 90 dan di video kali ini gue bakal kasih tahu kalian gimana dimana lokasi untuk ngedapatin lapis cor. Ini gampang banget, kalian cuman harus tele ke sini. Kalau kalian udah buka mapnya, ke sini Mount Hulao ini. Oke. Kalau udah, kalian tinggal ke sini aja. Ini dari teleport. Ini tempat yang paling gampang guys. Sebetulnya tempatnya lapis cor itu banyak banget, tersebar di mana aja. Cuman yang ini yang tempat yang paling mudah. Jadi kalian tinggal ke teleport aja ke situ, terus jalan ke sini sedikit, itu udah banyak banget. Nah ini kita pecahin dulu. Di sini udah ada sekitar 4. Cor lapis ini untuk upgrade ini material upgrade karakter guys. Gua lupa karakternya siapa. Oke, ini si Noel mungkin pakai ini. Kita coba lihat dulu. Kalau misalkan Noel, oh belum bisa karena ini masih kecil guys. Oke, ini kita udah ambil semua. Terus kita coba kesini lagi. Kita coba jalan-jalan dulu. Oh di sini ada juga, ini ada lagi, itu jadi bisa ambil lagi. Mungkin kalian kalau jalan-jalan ke sini sampai bawah mungkin masih banyak guys. Oke kita coba lihat daerah sini lagi. Oke, udah gak ada. Jadi ini tempat yang pertama, tempat yang kedua itu ada di sini, guys. Kalau kalian ini tempat kalian yang pertama, kalian naik sedikit ke sini. Kita bakal teleport langsung. Oke, kita udah sampai di tempat yang kedua. Ini dari teleport sini kita bakal terbang dulu, guys. Ke sebelah sini. Ini kalian bisa ambil ini dulu. Oke. Kita terbang. Ntar ketemu semacam gua gitu guys. Ini ngelewatin pohon-pohon gitu. Oke. Nah, terus kalau udah sampai sini, itu kalian lepas aja. Tunggu udah hampir sampai bawah, baru kita bakalan terbang lagi. Dia ada tempatnya ada di bawah. Oke, ini tempatnya sekalian kalian bisa ambil kristal. Itu banyak banget guys. Coba lihat. Itu kristal bisa kalian sekalian ambil. Ambilin kristalnya juga. Lebih banyak kristalnya di sini daripada ini cor lapis ya guys. Oke. Wow, dapat dua yang itu. Habisin dulu. Oke, tinggal satu lagi nih kristalnya. Oke guys, ini udah habis. Jadi sebenarnya cor lapis ini tersebar banget di daerah-daerah sini. Cuman itu tadi tempat dua tempat favorit gue. Yang pertama ada di sini, sekitaran sini. Ini kalian mark aja.
tempatnya ini, terus yang kedua di sini, ini dia, kalian mark aja. Terus kalau kalian ini masih kurang, kalian bisa gunain trik untuk ke ini guys, ke ward orang lain, co-op. Kalian bisa co-op ke sembarang aja, sembarang orang, terus datang ke tempat ini, terus curiin aja batunya, keluar lagi, ntar cari lagi yang lain, orang yang lain, masuk lagi ke tempat ini atau tempat favorit kalian di mana, kalian bisa kesini lagi, terus ambilin aja batunya, terus keluar lagi, gitu aja sampai kalian 999 pun itu pasti dapat, asal kalian rajin aja. Oke, jadi sampai di sini aja video kita kali ini guys, semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.